Gubernur Jawa Barat optimis prak-prakan reaktivasi jalur kareta Bandung Cibatu Garut pungkas dina tahun ieu. Satutas eta jalur ngajanggelek, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nuluykeun karena prak-prakan reaktivasi kareta Rancaekek Jatinangor Tanjung Sari pikeun nyumponan kabutuh transportasi masyarakat di eta lalawak. Nalika diwawancara satutas rapat pimpinan tertutup Poe Senen Wanyar Kaliwat, Gubernur Jawa Barat nyindeken optimis reaktivasi jalur kareta Bandung Cibatu Garut pungkas dina taun ieu. Engkena pihakna bakal nuluykeun prak-prakan reaktivasi tilu jalur kareta sejena. Ridwan Kamil ngembohan, jalur Bandung Ciwidey paling bangga dipaju, dumeh luyu karena pemetaan eta jalur existing di adegan ku pabrik, imah jeng wangunan sejena, anu butuh prak-prakan ngabebaskeun lahan jeng sajabana. Update-nya yang Garut sudah mau selesai tahun ini, jadi tinggal Jatinangor, kemudian Banjar Pangandaran, dan yang paling menantang tentunya adalah jalur dari Bandung ke Ciwidey. Kalau lihat dari hasil survei, pemetaan memang ada pabrik, ada rumah, ada macam-macam yang mengambil jalur existing. Sehingga ada wacana kebebasan atau kerepet. Sajroning kitu Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heri Antasari netelakeun satutas memeres jalur Bandung Cibatu Garut pihakna bakal ngutamakeun reaktivasi jalur kareta Rancaekek Jatinangor Tanjung Sari sepanjang 11,5 km. Dengan berbagai karakteristik terutama terkait dengan kondisi lapangan ketika melakukan reaktivasi terutama terkait dengan aset, ketertiban dan lain sebagainya. Pihak Kementerian Perhubungan kan melakukan penugasan kepada PT KAI. Dan mana yang paling bisa dilaksanakan lebih cepat adalah yang Garut, yang Bandung, Cibatu Garut. Tetapi dari sudut pandang kita, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, kita ingin memprioritaskan, termasuk dari urgensi karena sudah ada growth, sudah ada aktivitas yang harus segera secara urgent kita tangani, adalah yang Rancaekek, Jatinangor, Tanjung Sari, sekaligus kita ingin menata kawasan Jatinangor. Itu malah inginnya Pak Gubernur kalau bisa semutan. Kami ditugaskan untuk segera semutan, tidak hanya yang Bandung, Cibatu Garut, tapi juga yang apa ya Rancaekek, Tanjung Sari itu juga secara semutan bisa juga. Permasalahan sebetulnya terkait dengan aset ya, terkait dengan aset. Dan kami mendapatkan informasi bahwa yang paling mudah memang yang Cibatu Garut. Lianti jalur Bandung Cibatu Garut sepanjang 47 km, Rancaekek Jatinangor Tanjung Sari 11,5 km, Bandung Ciwidey 37 km, Katut Banjar Pangandaran Cijulang 82 km, pemerintah Provinsi Jawa Barat G bakal ngareaktivasi jalur kareta Cianjur Padalarang. Budi Hartati, Bandung TV.